Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genki Hajar semuanya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sore yang cerah ini, bagaimana kabarnya Genki Hajar? Ya, semoga Genki Hajar semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kasih Sva kembali hadir menyapa Genki Hajar dalam persiapan menghadapi final Ki Hajar Stem 2020. Tentunya dalam program Trik dan tips menyelesaikan logika soal STEM. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas soal STEM advance tingkat SMK. Namun sebelumnya, Kasisfa ucapkan selamat kepada Genki Hajar e, dari jenjang SMK yang sudah mengumpulkan hasil karyanya berupa video STEM. Semoga kalian mendapatkan hasil terbaik nantinya. Namun tidak cukup sampai di situ. Genki Hajar mesti harus berjuang satu langkah lagi, yaitu mengerjakan soal STEM final. Nah, semoga dengan adanya program ini bisa membantu Genki Hajar dalam menyelesaikan soal-soal STEM final nantinya. Dan tentunya uh, seperti yang tadi uh, tadi pagi kita sudah kasih bersama bersama Kaherman sudah menemani adik-adik dari dari tingkat SMA dan sekarang, Siswa tentunya juga masih bersama Kak Herman akan menemani adik-adik dari tingkat SMK. Langsung saja, kasihva uh, ajak bergabung bersama, yaitu Kak Herman yang nantinya akan menjelaskan bagaimana sih menjawab soal-soal stem dengan baik. Ya, yeah. halo Kak Herman, selamat sore, kita kembali lagi, Kak Herman. Ya, Kak Sispa. Selamat sore. Gimana, Kak Sispa? Sehat? Alhamdulillah. Nah, Genki Hajar, Kak uh, Herman, ini sebelumnya juga sudah uh, pernah ya membahas soal-soal Ki Hajar Stem uh, Intermediate. Masih ingat kan dengan Kak Herman? Masih dong? <laughs> ya, Kak Herman, silahkan. Uh, mungkin mau menyapa Genki Hajar dulu. Silahkan, Kak Herman. Baik, kasih spa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik, eh, bagi Genki Hajar semua, sebelumnya kakak ucapkan selamat bagi yang sudah lolos ke final. Mudah-mudahan nanti kita dengan adanya program ini itu akan membantu Genki Hajar semuanya untuk mengerjakan soal-soal yang ada di final nanti. Itu karena soal-soal yang ada di final tentunya akan lebih lumayan lagi dibandingkan dengan soal-soal yang sudah Genki Hajar kerjakan di level advance apalagi di level intermediate gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal yang ada di level advance seperti apa sih Solusinya atau cara pembahasannya atau penyelesaiannya dan tips dan triknya seperti apa? Itu mungkin Kak Sispa. Baik, terima kasih Kak Herman. Bagaimana Genki Hajar sudah siap De, uh, untuk mendengarkan penjelasan pembahasan soal dari Kak Herman? Ya, sebelumnya jangan lupa siapkan catatan kalian karena ini akan uh, menjadi uh, apa namanya pengetahuan baru, atau mungkin nanti di final nanti akan keluar soal-soal uh, seperti yang nanti akan dijelaskan ke Herman? Jadi, Gen, Gen Ki Hajar bisa menjawabnya dengan benar. Baik, uh, mungkin kita langsung saja kepada pembahasan soal pertama, karena uh, waktu kita uh, cukup singkat, ya, uh, selama lebih kurang satu jam ke depan. Uh, jadi kita langsung saja untuk memulai pembahasan soal uh, Ki Hajar STEM Advance tingkat SMK. Silakan Kak Herman. Baik Kak Sispa, terima kasih sebelumnya Kak Sispa. Baik, ingin Kajar semua, gitu ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak kita akan coba bahas beberapa soal yang ada di level advance, gitu ya. Mudah-mudahan Ketika kita membahas soal ini membantu Genki Hajar semuanya untuk nanti lebih siap lagi menghadapi level final nanti ya. Sebelumnya kita sharekan dulu materinya. Oke, baik. Seperti biasa di sini di soal Hajarator, si soal yang e, dikerjakan itu ada yang berupa narasi. Nah, Kak Herman akan coba sampaikan untuk narasi yang nomor satu dengan nomor dua. Ini ada tentang rasi bintang. Nah, ini pelajaran yang mungkin sudah dari SD ya ada rasi bintang biduk, rasi bintang Orion, rasi bintang Waruku gitu ya, atau siruk Scorpio gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari bukan macam-macam rasi bintangnya, namun kita akan jadi lebih 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 jauh lagi dari itu. Contohnya untuk soal nomor nomor 2 ini. Nah, pada gambar rasi bintang tersebut, nah, di sini ada rasi bintang gitu ya. Kita langsung saja ya. Oke. Pada gambar rasi bintang BCD, nah, di sini ada titik B, C, D, gitu ya. Di sini ada BCD. Nah, ini mungkin ya BC yang ini nih. B, C, D adalah garis lurus. Nah, BCD-nya adalah garis lurus. BCD adalah garis lurus. Kalau kita tarik lurus, seret, gitu ya. Besar sudut ABC, ABC itu 35 derajat, sedangkan sudut CAB, CAB itu adalah 100 derajat. Yang ditanyakan, berapakah besar sudut ACD? ACD. D. Nah, jawabannya berapa di sini ternyata? ternyata 135. Nah, bagaimana cara mengerjakannya sedangkan kita kan ngeblank sebenarnya gitu ya. Di mana segitiganya? Nah, kalau mau kita bikin lagi atau buat lagi segitiga baru gitu ya. Nah, kalau Kairman buatkan seperti ini jadinya ya. Di sini ada BCD adalah sebuah garis lurus. Kita tarik ini adalah garis lurus. Kemudian sudut ABC ABC adalah 35 Sedangkan sudut CAB adalah 100 Gitu ya Ini 35 derajat Sedangkan sudut CAB nya adalah 100 Gitu ya Yang ditanyakan berapakah besar sudut ACD ACD Kita mencari sudut yang ini Gitu ya Nah sebenarnya untuk mencari sudut itu adalah Kita tinggal mengikuti aturan dari segitiga nah, Aturan segitiga Ya enggak Nah sekarang Sudut ACD adalah 180 dikurangi sudut ACB. Nah, ACD dikurangi sudut ACB. Kalau ini adalah sudut berpelurus. B, BCA atau ACB itu adalah dengan B atau dengan ACD itu adalah sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu totalnya adalah 180 gitu. Kalau di sini kita sudah ketahui, maka kita akan mengetahui di sini. Tapi bagaimana cara mengetahui ini? kita akan mencari dari segitiga aturan segitiga bahwa sudut ACB atau ABC itu adalah sebuah segitiga itu. Nah, kita akan mencari bahwa sudut dari ACB-nya berapa? Ternyata di sini ngelat tidak ditanya apa tidak dicari sama sekali sudut ACB-nya ya. Ini kalau kita cari di sini ACD adalah 180 dikurangi dengan 180 dikurangi sudut ABC tambah sudut CAB ini ACB ini kita jabarkan. ACB itu adalah 180 dikurangi sudut ABC ditambah dengan sudut CAB. ABC, CAB gitu ya. Nah, artinya di sini kita bisa jawabkan seperti ini. Ini adalah aturan dari segitiganya. Bahwa setiap jumlah sudut dari uh, segitiga itu nilainya adalah 180. Nah, kalau kita uraikan 180 dikurangi 180, ini negatif dikalikan negatif nanti akan berbuah positif gitu ya. Artinya 180 kurang 180, nah ini akan jadi saling menghilangkan. Artinya sudut ACD ini nilainya akan sama dengan sudut CAB atau ABC ditambahkan dengan sudut BAC atau CAB gitu ya. Nah itu akan jadi 35 ditambah dengan 100. Totalnya adalah 135 derajat itu itu artinya ketika ada soal yang seperti ini kita perlu membuatkan garis bantu atau perlu membuatkan, membuatkan gambar yang baru itu untuk mempermudah gitu ya jadi tips tipsnya, gitu ya tip dan triknya kita membuatkan gambar yang baru untuk mempermudah kita uh, menggambarkan situasi yang ada gitu ya kemudian ini ada narasi soal nomor 3 sampai 6. Wah oh, ini luar biasa, lumayan panjang nih narasinya. Cuma di sini kita berbicara tentang bagaimana cara mencetak foto gitu ya. Terus ada tentang kamera juga. Gitu. Dan di sini ada ukuran yang 3R, ternyata ada 7.000, yang 4R ada 10.000. Nah ini informasi-informasi ini ternyata sangat penting setelah kehenan baca. Nanti di soal-soal ada gitu ya. Oh, itu luar biasa nih soalnya berkaitan dengan e, ekonomi juga gitu. Tapi perhitungan secara matematis. Contoh soal nomor 4. Pada hari Sabtu, Nisa pergi ke studio Pak Wayan untuk berfoto bersama ayah, ibu, dan dua adiknya dengan posisi duduk memanjang. Nah, ini hati-hati nih untuk soal yang seperti ini artinya ada beberapa kemungkinan nih. Artinya kita harus cari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Setiap kali berfoto ayah dan ibu nisa selalu duduk berdampingan. Ingat, di sini adalah syarat. Ayah dan ibu nisa berdampingan duduknya, berarti ini syaratnya. Dan tidak duduk di posisi paling ujung. Syarat kedua, selain berdampingan, duduknya tidak di, di paling ujung, berarti harus selalu di di tengah minimal urutan kedua, gitu ya. Minimal urutan kedua atau keempat itu paling paling pinggir. Jika hasil foto dengan semua kemungkinan posisi, mereka duduk, dicetak dengan ukuran 4R, berapa biaya yang harus dikeluarkan Nisa? Nah, ukuran 4R ini kita harus kaitkan dengan hari Sabtu juga, gitu ya? Tuh. Oke, jawabannya berapa? Ternyata jawabannya adalah Rp 200.000 dari mana caranya? Coba kita bahas. Oke. Kita harus catat dulu yang diketahuinya apa. Yang paling pertama adalah foto pada hari Sabtu. Kenapa harus dicatat? Karena ada dua hari untuk memberikan diskon. Itu hari Sabtu dan hari Selasa. Itu di narasi ada. Kemudian posisi duduk memanjang. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayah dan ibu duduk berdampingan. gitu ya. itu syarat yang kedua. tuh ya. Kemudian tidak duduk di posisi paling ujung. Nah itu Kemudian nanti ada syarat ketiga. Ini ada tiga syarat berarti ya. Posisi duduk memanjang. Kemudian ayah dan ibu duduk berdampingan. Dan tidak duduk di posisi paling ujung. Dicetak dengan ukuran 4R. Berapa biaya yang mesti dikeluarkan Isa Nah. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah. Kita tahu bahwa dicetak dengan ukuran 4R itu harganya untuk satu kali cetak itu adalah 10.000. Gitu ya. Nah pada hari Sabtu itu ketika kita bayar 5 lembar berarti gratis satu lembar artinya kita mendapatkan 6 lembar gitu ya kita mendapatkan enam lembar nah ini sangat penting nanti untuk pengerjaan Oke kemungkinan pertama yang akan Pak Kaherwan tawarkan yang pertama adalah karena syarat ayah posisi duduk yang memanjang sekarang posisi duduknya memanjang ya kemudian di sini ada adik satu, kemudian adik dua. Nah, kenapa di sini tidak Nisa? Gitu ya? Karena di sini ayah dan ibu harus duduk berdampingan dan tidak boleh di ujung. Berarti di sini kemungkinannya adalah ayah dan ibu. Kemudian di sini adalah Nisa. Itu. Nah ini kemungkinan pertama untuk posisi saat ini. Kita anggap bahwa posisi di paling ujungnya adalah adik satu dengan Nisa. Gitu. Nah, Kak Herman sampaikan posisi paling ujung itu adalah adik yang pertama dengan Nisa. Kenapa adik yang pertama? Karena adiknya ada dua. Kemudian yang berubah lagi apa? Nah yang berubah lagi. Nah yang pertama ini yang berubah adalah ibunya. Ibu dengan ayah bertukar tempat. Beda ya posisinya ya. Yang pertama adik satu, adik dua, ayah dan ibu. Sekarang Adik satu, adik dua, ibu dan ayah, gitu ya. Itu berbeda posisinya. Kemudian Nisa. Kemudian ada lagi, adik satu, ayah, ibu, adik dua. Nah, Posisi Nisa di sini. Itu berarti ada tiga kemungkinan. Kemudian ada lagi, adik, ibu, ayah, adik yang kedua, kemudian Nisa. Nah, ada lagi kemungkinan tidak ketika duduk adik satu dengan Nisa ini di ujung. Nah, ternyata ini adalah ada empat kemungkinan. Tapi empat kemungkinan ini untuk posisinya Nisanya di sebelah kanan, kan? adik satunya di sebelah kiri. Kalau Nisanya di sebelah kiri, adik satunya di sebelah kanan, kira-kira akan sama enggak kondisinya? Sama, berarti ada kemungkinan juga ya. Ada empat kemungkinan juga. Kalau posisi Nisa dan adik satu ditukar, gitu ya. Nisanya di sebelah sini, adiknya di sebelah sini. Atau Nisa di sebelah kiri, adik satu di sebelah kanan, gitu ya. Itu akan ada berapa kemungkinan lagi? Sama posisinya. Berarti ada empat kemungkinan lagi. Jadi ketika adik satu dengan Nisa di ujung, dua-duanya di ujung, itu ada berapa total kemungkinan? Ada adalah... 8 kemungkinan, gitu ya. Nah itu jika adik satu dengan dengan Nisa. Nah dari pola ini kita kan nanti akan bisa kemungkinannya adik dua yang di ujung dengan Nisa atau adik satu dengan adik dua, gitu ya. Nah Kairman tuliskan adik satu dengan Nisa yang di ujungnya berarti ada 8 kemungkinan. Kemudian kalau adik dua dengan Nisa kira-kira berapa kemungkinan? Sama seperti tadi 8 kemungkinan lagi. Ya enggak? Nah ini kalau kita sudah membentuk pola yang seperti di awal tadi, kita lebih enak. Tinggal kita menghitung atau kita me mencari sifat yang ada di ujung. gitu ya. Kemudian adik satu dengan adik dua. Gitu ya. Nisa yang ada di tengah sekarang. Kemungkinannya ada berapa? Ada delapan juga. Ada lagi yang di ujungnya? Di ujung tidak bisa ayah dan ibu. Kenapa? Syaratnya ayah dan ibu harus di tengah. Gitu ya. Nah, artinya total kemungkinannya ada 24. 8 ditambahkan 8 ditambahkan 8. Jadi ada 24 kemungkinan. 24 kemungkinan ini itu akan berdampak pada 24 lembar gitu ya. Apa yang 24 lembarnya? Foto yang akan dicetaknya. Jadi ada 24 lembar foto yang akan dicetak. Nah, 24 lembar ini kita bisa uraikan berarti harga yang harus dibayarnya berarti 24 kali 4R kan gitu ya. Harga 14R-nya 10.000. gitu. Nah, tapi karena di hari Sabtu ada diskon tadi 5 lembar dapat satu gitu. Itu jadi nanti akan berapa harga totalnya? Nah, sekarang kalau kita jabarkan 24 itu adalah 4 kali 6. Kenapa kita jabarkan 4 kali 6? Bukan 12 kali 2 atau bukan 8 kali 3. Karena tadi ada diskon di hari Sabtu, 5 lembar cetak dapat satu lembar. Artinya kita dapat 6. Maka kita harus faktorkan ke dalam faktor yang ada bilangan 6-nya. Ternyata dua 4 itu merupakan perkalian antara empat kali enam. Nah, artinya yang enam ini bukan enam-enam yang harus kita bayar. Yang dibayar hanya berapa? Yang dibayar itu adalah yang lima karena gratis satu lembar. Berarti bayar lima gratis satu. Artinya kita bisa tuliskan bahwa empat itu dikalikan lima. Cukup seperti itu. Jadi yang dibayarnya cuma lima. Jadi 5 dikalikan 4. 5 kali 4R tadi berapa? 4R nya adalah 10 ribu berarti 20 kali 10 ribu. Artinya berapa? 200 ribu rupiah. Gitu. Nah ini yang perlu difahami adalah bagaimana caranya kita membuat pola yang ini. Di awal. Kalau membuat pola di awalnya kurang maka di sini akan berdampak pada kemungkinan yang, yang terjadi. Nah ketika pembuatan polanya sudah clear maka kita bisa buatkan pola-pola yang berikutnya gitu ya. Nah, ketika kita jumlahkan, maka didapatkanlah lembar yang harus kita bayar. Dan hati-hati di hari Sabtu itu gratisnya berapa, gitu ya. Beda lagi dengan di hari Selasa. Ketika kita sudah dapatkan polanya, maka kita akan peroleh hasilnya. Baik, itulah soal untuk nomor 4. Itu, itu dua-dua soal tuh lumayan ya. Oke, berikutnya. Ini soal-soalnya berbeda dengan soal yang yang intermediate kemarin ya. Kalau ini lebih ke pola lagi. Apa ini matematikanya nih. Nah, sama seperti halnya yang tadi. Untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 ini, kalau tadi kan untuk nomor 4 di hari Sabtu nih. Gitu. Sekarang syaratnya pada hari Selasa. Ada Marta mencetak 18 lembar foto. Nah, ini lembar fotonya sudah diketahui. Nah, ini Selasa mencetaknya 18 lembar foto dengan ukuran 3R dan 4R. Nah, pada hari Selasa tadi dinarasi jika mencetak dua foto masing-masing ukuran 3R dengan 4R gitu ya. Di studio Pak Wayan itu dapat diskon. Nah, diskonnya berapa persen? Nah, itu nanti kita cari di eh, diketahuinya. Jika harga normal yang seharusnya dibayar oleh Marta adalah 165.000, harga normal itu berarti tanpa potongan ya. Maka potongan harga terbesar yang mungkin ia dapatkan. Nah, yang mungkin ia dapatkan potongan harga terbesarnya berapa? Jawabannya ternyata 11.400. Bagaimana mencarinya? Kita coba lihat penjelasannya. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih, yang diketahuinya cetaknya di hari Selasa sebanyak 18 lembar. Nanti kita akan berpengaruh pada diskonnya yang diperoleh apa, gitu ya. Kemudian ukuran 3R kita ibaratkan dengan X. Kenapa dibatakan dengan X? Karena di sini berbeda harga, gitu ya. Atau berbeda ukuran. Dan 4R-nya adalah Y. Kemudian harga normalnya adalah 165.000 tanpa potongan. Nah, yang ditanyakan adalah potongan terbesar. Berapakah potongan terbesar yang mungkin? Oke, kayak mantulkan di sini. Diskon di hari Selasa itu ada dua ada dua macam diskon. Diskon yang pertama adalah mendapatkan diskon 10% jika cetak masing-masing dua foto ukuran 2, 3R dan 4R. Gitu ya. Itu diskonnya 10% atau ada diskon Rp4.000 setiap cetak 5 foto 4R gitu. Jadi setiap cetak 5 foto 4R diskonnya Rp4.000. Nah, sekarang berapakah potongan terbesarnya? Nah, yang pertama harga normal dulu ya. Harga normal itu kan Rp7.000 untuk ukuran 3 3R dan Rp10.000 untuk ukuran yang 4R. Kita mesti tahu dulu nih berapa banyak jumlah yang 3R dan berapa banyak jumlah yang 4R. Kita tahu bahwa ketika dijumlahkan totalnya kan 18 lembar. Ya, artinya maka kita bisa menuliskan X ditambahkan Y-nya adalah 18. Nah, di jumlah fotonya kan ada 18. Maka 3R ditambah 4R-nya pasti harus 18. Ketika kita kalikan maka harga totalnya adalah sekian, 165000 Ya jumlah foto 3R dikalikan harga dan jumlah foto 4 dikalikan harga adalah 165 ribu. Itu kalau tanpa potongan. Dengan kondisi seperti ini kita bisa mencari berapakah jumlah 3R-nya, berapakah jumlah 4R-nya gitu ya. Ini kita bisa menggunakan kalau sistem di matematika ada yang namanya eliminasi atau substitusi, gitu ya. Nah, Kak Herman akan membuat dengan cara eliminasi. Nah, eliminasi yang lebih mudah gitu ya. Mana yang lebih mudah? Di sini karena di sini ada puluhan ribu, maka Kainman akan menghilangkan atau mengeliminasi Y-nya. Gitu ya. Y-nya dieliminasi, nah itu jadi kita kalikan 10 ribu yang di bawah ini. Biar sama-sama hilang Y-nya. Gitu ya. Nah ini tuh tu, 10.000 ribu dikalikan X dapat 10 ribu X, kalau yang atasnya tetap. Gitu ya. Kemudian yang Y-nya dikali 10 ribu jadi 10 ribu Y, 18 kali 10 ribu jadi 180. Kalau kita kurangikan maka Y-nya akan saling menghilangkan. Berarti sisanya 7.000 dikurangi dengan 10.000 X bagi negatif 3.000 X. 165.000 dikurangi 180.000 adalah negatif 15.000. Maka nilai X-nya adalah 5, sedangkan Y-nya adalah 13. Oke, kalau X-nya 5, maka Y-nya berapa? 13, dari mana 13? Lanjut aja ke sini ya. X-nya 5, berarti 18 dikurangi 5 adalah 3, 13. Kita sudah peroleh nih, 3 R-nya 5, 4 R-nya adalah 13. Oke. Okay. Selanjutnya, ada kasus pertama. Karena tadi ada berapa, ada kemungkinan kan gitu ya. Kemungkinan biaya potongannya terbesar. Kasus pertama, kita coba bahas untuk kasus pertama dulu. Kasus pertama ini, yang 3R dulu kita habiskan. 3R kan ada berapa? Ada 5 tadi ya. 3R-nya ada 5. Untuk yang pertama adalah kita keluarkan satu dulu nih. Satu dikalikan 3R berarti harganya 7.000, gitu ya. Kemudian, nah, biar kita mendapatkan diskon 10 kan diskonnya ada 10 ya. Nah, berarti kita kan mengalihkan 2 kali 3R ditambahkan dengan 2 kali 4R. Nah Itu kan dapat diskon berapa? 10 karena kita memiliki dua kemungkinan, karena ada empat sisanya tadi ya, berarti dikalikan dua. Artinya semua 3R sudah keluar. Dan 4R-nya sudah keluar 4. Itu ada diskon 10%. Artinya kalau diskon 10% berarti tinggal kita kalikan 90% harganya. Gitu ya. 2 dikalikan 2 kali 7 ribu, ditambah 2 kali 10 ribu, kali 90%. Itu totalnya adalah 61.200. Gitu ya. Nah, ini berarti 3R sudah keluar semua. Sekarang tinggal 4R. 4R yang keluar sudah berapa? Sudah 4 ya. 2 kali 2 adalah 4. Berarti sisanya berapa? Tadi 13 dikurangi 4 berarti 9. Sisanya adalah 9. Nah, sekarang selain tadi 2 kali 2R dan 2 kali 3R, 2 kali 4R dan 2 kali 3R, itu diskonnya ada yang 5 kali 4R dapat diskon berapa? 4000 gitu ya. Nah, sekarang sisanya 9, berarti ada kemungkinan satu kemungkinan yang tadi. 5 dikalikan 4R berarti 5 kali 10.000. Nah, dikurangi 4R, ya dikurangi 4000 gitu. Berarti 46.000. Nah, itu yang untuk 5R-nya, eh, atau 5 dikali 4R-nya berarti bayarnya cukup 46.000. Kemudian sisanya 4R lagi, sisanya 4 lagi yang 4R-nya. Berarti 4 dikalikan 4R adalah 4 kali 10000 diperolehlah 40000 Total biaya yang dikeluarkan berapa? 7000 tambah 61200 tambah Rp46.000 tambah 40000 totalnya adalah 154000 Sedangkan tadi harga normalnya adalah 165000 dikurangi 154200 Berarti totalnya potongan harganya adalah 10800 Itu untuk kasus pertama. Kemudian ada lagi kasus kedua. Kasus kedua. Yang pertama adalah kita buat 3 kali 3 R dapat 21 ribu. Tiga kali 3 R itu sama dengan 21 dari mana? Berarti tiga dikalikan 7000 gitu ya. 3 dikalikan 7.000 dapat 21.000. Nah, ini berarti 3R-nya kita sudah keluarkan 2, eh 3. Kemudian, nah kita keluarkan lagi. Ada satu diskon yang 2 kali 3R ditambah 2 kali 4R. Nah, berarti diskonnya yang 10%. Gitu ya, dikalikan 90% dapatlah 2 kali 7.000 tambah 2 kali 10.000 dikalikan 90% dapatlah 30.600. Nah, ini 3R-nya sudah keluar semua, tinggal 4R. 4R baru keluar 2, berarti sisanya ada 11 lagi. Dari mana? Dari 13 tadi. Sisanya 11 lagi. Nah, kalau sisa 11, berarti ada kemungkinan yang diskon 5 kali 4R, 2 kali gitu ya, ditambah dengan tinggal 1 kali 4R. 2 kali 5 kali 4R berapa? 10.000 dikali 5, 50.000 kurangi 4. Nah, itu dapat 92.000 totalnya ya. Kemudian yang satu kali 4 R adalah 10.000. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan adalah 153.600. Berarti total potongan harganya adalah 11.400. Nah, ada lagi enggak kasusnya? Ternyata kasusnya cuma dua. Nah, sekarang tinggal bandingkan mana total potongan yang paling besar, 10.800 dengan 11.400. Ternyata ada kasus dua yang yang kita ambil. Gitu ya. Nah, artinya di sini luar biasa nih harus mencari kasus berarti tidak langsung sekali sekali tahap harus beres. Itu kasih spa untuk tiga soal pertama. Ki Hajar baru tiga soal loh. <laughs> masih masih semangat kan untuk melanjutkan menyelesaikan soal-soal yang sudah disiapkan ke Herman? Tentunya harus semangat ya. Karena uh, ini akan bermanfaat sekali bagi Gan Ki Hajar Bagaimana masih mau lanjut masih ya uh, tapi sebelumnya eh uh, Kak Herman untuk menjawab soal nomor tiga tadi itu kan cukup panjang ya kayak ca uh, cara-cara menyelesaikannya Nah itu ada nggak sih Kak kiat-kiat atau uh, logika berpikirnya bagaimana Ya, untuk menyelesaikan soal yang tadi, memang e, ini kondisinya. Diharuskan kita melihat e, peluang sebenarnya untuk mencari mana isi yang lebih e, apa murah atau katakan potongannya lebih besar, gitu ya. Artinya ketika kita kalau kita kembali lagi ke soal, ketika kata-kata yang terbesar atau yang terkecil, gitu, itu kita sudah hampir dipastikan bahwa jawabannya memang tidak langsung mutlak langsung jawaban inti, gitu ya. Tapi, memang ada jawaban pilihan itu seperti itu, dan kita memang harus sudah siap. Itu seperti itu, Kak. Baik, uh, tidak terasa ya, sudah setengah jam kita membahas soal dan baru tiga soal. Bagaimana, kan Ki Ajar? Masih mau lanjut? Masih semangat? Harus dong, ya udah. Kalau begitu, uh, kita lanjut ke soal nomor silakan, Kak Herman. Siap. Oke, baik. Uh, gen Kajar semuanya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini narasi yang berikutnya adalah soal untuk nomor 7 dan 8. Ini tentang apa nih? Rumah sakit. Oh, siapa yang ke rumah sakit? Ada Marta, gitu ya, pergi ke rumah sakit. Kemudian di sini juga ada ada siapa lagi nih? Ada Nisa, ada Ibu Marta dengan Ibu Nisa pergi ke rumah sakit tapi berbeda waktunya gitu ya, namun dia ternyata bersa secara bersamaan ada nanti berlakat bersama-sama itu. <tuh> Oke, okay. nah sekarang untuk soal nomor 8 ini kita kaitkan dengan narasi yang tadi. Jika Marta dan Nisa bertemu di rumah sakit pada hari Selasa, 28 Juli 2020. Maka, selasa tanggal berapakah mereka bertemu kembali? Oh, itu luar biasa ya, karena apa? Karena ada perbedaan eh, tanggal pemberangkatannya di awal tadi, gitu ya, atau perbedaan ini, perbedaan siklusnya, gitu ya. Ternyata, jawaban di sini adalah 12 Januari 2021, syaratnya di hari Selasa lagi ya, bukan hanya eh, tanggalnya yang sama, gitu ya, bukan hanya tanggal yang sama, tapi syaratnya di hari Selasa lagi. Nah sekarang yang pertama adalah jadwal Marta itu 8 hari sekali. Tiap 8 hari berkunjung ke rumah sakit. Jadwal Nisa tiap 12 hari berkunjung ke rumah sakit. Bertemu di hari Selasa pada tanggal 28 Juli 2020. Dan ini harus dicari. Kalau seperti ini maka kita harus nyambung. Ini adalah tentang KPK gitu ya. Ada 8, ada 12, kemudian hari Selasa gitu. Itu merupakan KPK. Nah, gitu. Kelipatan persekutuan terkecil. Bukan FEB ya, kalau FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Artinya itu harus difaktorkan. Kalau ini adalah kelipatannya. Jadi 8, 16, kemudian 24, kemudian terus aja gitu ya. Nah, sekarang yang 12-nya, 12, 24, itu kemudian tanggal berapa lagi, tambah 12 lagi gitu ya. Nah, itu pada hari Selasa tapi bertemunya. Maka hari Selasa tanggal berapakah mereka bertemu kembali? Artinya kita mencari KPK dari 8, 12, dan 7. Kenapa 7-nya masuk di sini? Karena oh, jumlah harinya kan ada 7. Jadi, setiap 7 hari mereka akan bertemu kembali. Nah, gitu ya. Oke. Kita cari KPK-nya. Kita faktorkan dengan 8 itu kita buat jadi 2 pangkat 3 gitu ya. Faktorisasi primanya biar lebih enak kita cari bahwa 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian 12 itu bisa kita faktorkan 2 pangkat 2 dikalikan 3. 4 kali 3 kan 12. Nah kalau 7 itu merupakan bilangan prima bisa kita langsung. Nah berapakah KPK-nya? Nah kita pilih KPK-nya kalau ada bilangan yang sama nih berarti faktornya yang apa pangkatnya yang paling besar yang kita ambil gitu ya berarti dua pangkat tiga dikalikan tiga dikalikan tujuh totalnya adalah 168 eh, katakan ini akan menjadi 168 hari nah itu akan 168 hari lagi mereka akan bertemu di hari selasa gitu ya di rumah sakit tersebut tapi tanggalnya tanggal berapa nah berarti kita harus hitung 168 dari mulai 20 8 ini nih ya. Mulai bersih setelah 28 berarti 29, 30, 31 terus aja 168. Kalau kita menghitung satu-satu seperti itu kan agak repot. Kita hitung aja seperti ini ya. Nah, untuk bulan Juli, sisanya kan berarti berapa hari lagi? 9, 30, 31. Berarti tiga hari lagi ya. Nah, berarti ada tiga hari di bulan Juli. Untuk mencapai 168 ini kita harus memperkirakan gitu ya. Terus untuk bulan Agustus ada berapa hari? total 31 hari. Bulan September total 30 hari. Oktobernya 31, Novembernya 30, Desembernya 31. Gitu ya. Nah, maka totalnya ada apa? Ada 156 hari. Ini belum cukup untuk sampai ke 168, tapi tidak sampai satu bulan, ya enggak? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tinggal kita kurangi saja. 168 dikurangi 156. Gitu ya, maka akan ada 12 hari di bulan berikutnya. Di bulan apa? Januari. Ini sudah mencapai 168 hari kalau seperti ini. Artinya kita tinggal bisa menentukan bahwa ternyata pada Selasa tanggal berapa? Nah, artinya kita tinggal menentukan Selasa tanggal 12 bulan Janu Januari. Gitu ya. Karena kita menghitung dari tanggal 1 sampai tanggal 12 di sini. Jadi mereka akan bertemu lagi pada hari Selasa di bulan 2 di bulan Januari tanggal 12 tahun 2021 itu. Nah, ini biasanya nah ini akan kelewat di sini. KPK di tanggal apa? KPK untuk 7-nya e, gitu ya. Seperti itu. <tuh> Oke, okay, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini tentang tir total internal reflection, gitu ya. Itu kita akan berbicara tentang indeks bias suatu uh, medium, gitu ya. Medium itu kan ada medium yang sifatnya padat, ada yang cair, ada yang udara, gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang medium padat. Namun medium ini tergantung dengan indeks biasnya atau tentang kerapatannya. Jadi ketika kerapatannya renggang dan yang padat bagaimana ya. Nah sekarang fiber optik bekerja menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan berdasarkan indeks bias. Nah, jika indeks bias yang dimiliki oleh core adalah 1,3 dan indeks bias yang dimiliki oleh cladding adalah 1,2 maka sudut kritis laser yang harus diarahkan sebesar berapa gitu ya. Nah, ini biasanya ini berarti kita harus tahu dulu nih sudut kritisnya berapa. Gitu ya. Sudut kritis itu apa gitu ya. Nah, ternyata jawabannya adalah 67,3. Kemudian kita tahu dulu bahwa sudut kritis itu terbentuk saat sudut dari sinar datangnya adalah 90 derajat. Jika sudut saat datang melebihi 90 derajat maka cahayanya tidak akan dibiaskan namun akan dipantulkan. Ini adalah sudut kritis gitu ya. Terbentuk ketika sudut dari sinar datangnya adalah 90 derajat. Karena kan ada sinar datang dengan sinar e, pantul gitu ya. Nah sinar datangnya 90 derajat ketika sinar datang menerpas suatu medium dan mediumnya berbeda indeks bias maka nanti akan dibiaskan. Ambil contoh seperti ini. Ketika kita punya gelas diisi oleh air, nah itu ada sendok dimasukkan ke dalam air tersebut, maka sendok tersebut akan terlihat bengkok atau terlihat patah gitu ya. Itu karena ada indeks bias, nah, itu pembiasan cahaya, itu seperti itu contohnya. Nah, dalam kasus tir ini, ini memanfaatkan kasus indeks bias tersebut gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan ke dalam rumusan bahwa indeks bias 1 dikalikan dengan sinar datang 1 sin gitu ya sudut sinar datang 1 sama dengan indeks bias 2 dikalikan dengan sin dari sudut e, sinar datang 2 gitu ya nah bu, dikatakan bahwa tadi sudut kritisnya terbentuk jika nah, ini sudut sinar datangnya 90 maka indeks bias yang satunya nah itu adalah 1,2 tadi yang apa 1,2 tuh cladding atau core gitu ya nah itu kita masukkan nih, kita coba lihat dulu ternyata 1,2 nya adalah cladding nya gitu ya. Nah yang cladding nya itu kita anggap 1,2 indeks biasnya 1,2 dan sinar datangnya itu adalah 90 derajat. Nah sinar datang ini yang 90 derajat ini kita tahu bahwa nilai sin dari 90 adalah 1. Gitu ya. Nah tinggal 1,2 dikalikan 1 sama dengan 1,3 kelihatan sin dari sudut kritisnya. Nah, dengan kondisi seperti ini kita tinggal bisa mencari sin dari sudut kritisnya adalah 1,2 dibagi dengan 1,3. Nah, kalau seperti ini kita dengan aturan sin atau dengan aturan sudut, maka kita bisa mencari dari sudutnya. Tinggal mencari anti sin gitu ya. Anti sinnya berapa? Ternyata tetanya yang diperoleh adalah 67,3 derajat. Nah, fungsinya buat apa? Ini lebih dari atau sama dengan gitu ya kalau kurang dari sama dengan atau kurang dari 67 bagaimana kondisinya? Ternyata kalau tetanya kurang dari 67,3 derajat, maka ternyata proses tirnya tidak akan bekerja secara maksimal. Itu. Itu seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ada narasi nomor 12 sampai 14. Ini tentang keripik tempe, gitu ya. Nah, ini makanan yang sangat menjamur di Indonesia. Nah, tapi bagaimanakah kita akan membahas tempe ini menjadi suatu hal yang sangat menarik di soal Ki Hajar ini, gitu ya. Oke. Soal nomor 13. Biaya untuk memproduksi X bungkus keripik tempe, artinya X ini adalah banyaknya keripik tempe yang dijual, gitu ya. Itu adalah X kuadrat per 4 ditambahkan 25 X ditambahkan 25.000. Nah, jika setiap bungkus keripik tempe dijual dengan harga sekian, 55, X per 2 ribu rupiah, gitu ya. Keuntungan maksimal yang diperolehnya berapa? Nah, ini kita mencari keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal itu apa? Keuntungan maksimal berarti harga jual dikalikan dengan banyaknya barang yang dijual kemungkinan eh kemudian dikurangi dengan dikurangi dengan e, biaya produksinya. Nah, gitu ya. Itu secara logika seperti itu dulu ya. Berarti kita harus nyambung bahwa ada harga jualnya berapa dikalikan dengan banyaknya tempe yang dijual dikurangi dengan biaya produksi. Ternyata totalnya adalah 275 ribu Itu adalah keuntungan maksimalnya. Bagaimana cara mencarinya? Oke, kita Oke, kita melihat dulu nih yang diketahuinya. Apa tadi biaya produksinya ada gitu ya? Kemudian harga jualnya juga ada. X-nya adalah barang yang dijualnya, biaya produksinya X kuadrat per 4 ditambah 25x, tambah 25 rupiah, ribu eh, rupiah, kemudian 55 dikurangi x per 2000 rupiah harga jualnya. Keuntungan maksimalnya bagaimana? Oke, tadi di awal disampaikan bahwa keuntungan maksimal atau keuntungan itu adalah harga jual dikalikan dengan banyaknya produksi yang di, dijual. Kemudian dikurangi biaya produksi. Nah, harga jual ini dikalikan dengan banyaknya X atau banyaknya barang yang dijual. Kemudian dikurangi dengan biaya produksi. Berarti 55X dikurangi X kuadrat per 2 dikurangi X kuadrat per 4. Ini hati-hati nih perkalian antara negatif dengan positif, negatif dengan positif itu harus teliti. Kenapa? Karena di sini nanti akan berpengaruh pada pada hasil, gitu ya. Nah, setelah kita ini aku uh, akumulasi atau kita uh, hitung, ternyata di sini adalah keuntungannya memenuhi persamaan negatif 3 per 4 x kuadrat ditambahkan dengan 30 x dikurangi 25. Nah, bagaimana kita menghitung keuntungan maksimal? Ternyata ada aturan bahwa keuntungan maksimal atau e, nilai maksimal itu akan diperoleh ketika turunan dari persamaan tadi nilainya sama dengan 0. Artinya kita harus mencari turunan yang pertamanya nih. Turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti kita turunkan dulu persamaan ini. Persamaan dari K sama dengan negatif 3 per 4 X kuadrat ditambah 30 X ditambah dengan, dikurangi dengan 25 itu kita turunkan. Nah, maka akan jadi K aksen. K aksennya sama dengan negatif 3 per 2. X ditambahkan dengan 30 dari mana? Nih, berarti kalau turunan itu kita harus nyambung lagi nih. Konsep di matematika atau diferensial gitu ya. Berarti 2-nya majukan ke depan di sini. Dikalikan 3 per 4 dikalikan 2 gitu ya. Kemudian yang pangkatnya kita kurangikan 1. 2 dikurangi 1 berarti tinggal 1. Artinya 3 per 4 dikalikan 2 adalah 3 per 2. berarti 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, sehingga menjadi negatif 3 per 2, X pangkat 1. Yang ini pertama, X pangkat 1 artinya berarti 1 dikalikan 30, berarti 30. X nya pangkatnya dikurangi 1, berarti 1 kurangi 1 adalah 0. X pangkat 0 adalah 1, artinya tidak perlu ditulis. Setiap bilangan, setiap bilangan dipangkatkan dengan 0, itu nilainya adalah satu, kemudian yang ini negatif 25 itu adalah konstanta, gitu ya, atau dia bilang, e, tidak bervariabel, maka nanti nilainya adalah nol. Artinya di sini kita sudah memperoleh turunannya. Kita masukkan ke dalam syarat turunannya adalah nol hasilnya. Nah maka kita akan memperoleh ketika Uh, aksennya sama dengan 0 Maka akan diperoleh jumlah maksimal Dari barang yang dijualnya adalah 20 gitu ya, 20 bungkus Artinya keripik tempe yang dijualnya adalah 20 bungkus Kalau kita sudah mendapatkan keripik tempenya 20 bungkus Berarti kita tinggal masukkan ke dalam Rumusan keuntungan di sini gitu ya. Berarti tinggal X-nya kita ganti dengan 20 Masukannya jangan ke sini Kalau ke sini mah jadi 0 juga nanti ya tapi masukannya ada kerumusan yang di awal. Maka diperolehlah K sama dengan 3 per 4 X kuadratnya kita ganti jadi 20 kuadrat. Nah 30 X nya diganti 30 kali 20 dikurangi 25. Maka K nya adalah keuntungan maksimalnya adalah 275 ribu rupiah. Gitu ya. Ini boleh dituliskan 275 eh, Oke. Gitu ya bisa dipahami? Oke, mantap. Ya, ini soalnya luar biasa nih. <laughs> ini membuat kita berpikir lebih dalam sebenarnya ya, soal ini. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ada soal nomor 15 sampai 17. Ini tentang gangguan pendengaran, salah satu gangguan kesehatan yang umumnya disebabkan oleh faktor usia. Nah, ini kalau ini ini soal ini lebih langsung masuk ke dalam rumus. Ini tidak terlalu ribet dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Ini tinggal kita memahami saja bahwa ternyata di sini adalah ada perbandingan yang harus kita ambil, gitu ya. Ini ada ketika dia mengobrol dengan temannya tanpa menggunakan alat bantu, ada orang yang memuai gangguan telinga, gitu ya. Kemudian dia tanpa menggunakan alat bantu Tarap intensitas yang didengarnya adalah 20 desibel nah, Kemudian dia menggunakan alat bantu Ternyata naik nih taraf intensitasnya jadi 60 desibel Jika intensitas pada kasus tanpa alat bantu adalah 10 pangkat negatif 10 e, W per M kuadrat gitu ya, Maka intensitas pada kasus kedua nah Kasus kedua berarti dia menggunakan yang ini ya Intensitas pada kasus kedua itu artinya dengan menggunakan alat bantu gitu, Dengan menggunakan alat bantu berapakah gitu Ternyata jawabannya 10 pangkat negatif 6. Nah ini kita akan berbicara tentang e, sebenarnya di sini adalah rumusnya bisa langsung kita masukkan ke sini. Cuma kita akan berbicara dengan logaritmanya gitu ya. Nah ini yang diketahuinya adalah 20 desibel untuk terap intensitas 1, 2 nya ada 60 desibel, kemudian I1 nya 10, I2 I0. Kenapa perlu diketahui ini adalah? Intensitas ambangnya atau intensitas ketetapannya adalah 10 pangkat negatif 12. Dan ini akan dibandingkan I0-nya ini. Bukan dengan I1-nya tapi dengan I0 gitu ya. Oke. Dengan ini kita bisa langsung memasukkan nih. Kalau di sini tadinya Ti berarti di sini I. Kalau di sini Ti2 berarti di sini I2. Gitu. Nah kita dengan uh, memasukkan nilai-nilainya tinggal masukkan uh, hasilnya jadi seperti ini gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah sifat-sifat dari logaritmanya. Sifat-sifat dari logaritmanya. Kalau ada pembagian, logaritma, pembagian di sininya, maka itu akan lebih dimudahkan dengan mengganti atau menukarkan ke dalam bentuk pengurangan. Logaritma I2 per 10 pangkat negatif 12 itu akan sama aja dengan logaritma I2 dikurangi dengan logaritma 10 pangkat negatif 12. Dengan sifat logaritma juga gitu ya, Nanti negatif 12 ini bisa naik ke, ke depan nih atau bisa maju ke depan nih gitu ya. Karena ini ada sifat permangkatan dari logaritma. Nah maka akan diperoleh dengan rumusan atau dengan sifat-sifat yang ada bahwa 6 sama dengan logaritma 2 ditambahkan dengan 12. Atau kita bisa tulisnya adalah logaritma 2 atau I2 sama dengan 6 dikurangi 12. Logaritma I2 adalah negatif 6. Nah kalau sudah seperti ini, Nah biasanya kita akan kebingungan nih, gimana cara menentukan iduanya, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ubah nih, kalau kita punya rumusan a log b sama dengan c, itu sebenarnya kita bisa langsung menentukan bahwa, contohnya gini aja, 10 log 100 sama dengan 2, gitu ya. Artinya berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100, atau a pangkatkan c sama dengan b, kan gitu ya. Nah ini A log B itu sama dengan C itu akan sama halnya dengan dituliskan seperti ini. Berarti A pangkat C sama dengan B. Nah dengan rumusan seperti ini kita kan udah dapat nih. Ini A log B sama dengan C. Ini atau A pangkat C sama dengan B. Nah A nya kalau di sini kita lihat. A nya kan tidak dituliskan gitu ya. Posisi A nya tidak dituliskan. Kalau tidak dituliskan itu berarti adalah nilainya 10 gitu ya. Karena untuk logaritma ini 10 itu tidak pernah dituliskan di sininya atau tidak dituliskan gitu. 10 itu. Ada yang menuliskan, ada yang tidak gitu. Kalau misalkan 2 log 2 gitu atau 2 log 3 itu kan dituliskan duanya. Kalau 10 tidak. Berarti artinya ketika tidak dituliskan nilainya adalah 10. Berarti nilai a adalah 10. B-nya berapa? B-nya berarti i2-nya. Ya enggak? B-nya berarti i2. C-nya adalah negatif 6. Itu. Berarti kita bisa menentukan B nya B nya apa? B nya adalah A pangkat C A nya tadi berapa? 10, C nya negatif 6 Berarti B nya adalah 10 pangkat negatif 6 Artinya I2 nya adalah 10 pangkat negatif 6 Gitu Nyambung ya Oke Bagaimana kasih Pak Ya. Lanjut Bagaimana, atau gimana nih? hajar <laughs> uh, Ada satu mungkin, soal lagi kira-kira ya, nih. Iya, satu soal lagi ya, boleh. Silakan. ke Herman. Oh, lanjut dulu berarti ya? Iya, <laughs> lanjut dulu. Oh, Oke, okay, siap. Masih ada waktu nih, Kak. Ya. Oh. <laughs> <laughs> Silakan, Kak. Ya, berarti masih semangat ya. Nah, ini soal satu lagi nih tentang eh uh, apa nih? manufaktur gitu ya. Ini bagi sahabat yang ada di e, SMK, ini luar biasa nih bisa langsung praktek bisanya nih. Gitu ya. Nah, ini tentang pemotongan logam merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan di industri manufaktur. Nah, sahabat atau Ki hajar yang ada di SMK biasanya diarahkan untuk langsung ke industri, gitu ya, biar langsung e, paham bagaimana pengaplikasian gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan nih ini ada Pak Chandra, ini soal nomor 20. Yang terakhir, ini unik juga soalnya. Pak Chandra memiliki suatu home industry, alat kesenian menghasilkan dua barang, yaitu alat kesenian A dan alat kesenian B. Dua jenis alat kesenian tersebut diproduksi dengan mesin pemotong dan mesin penghaplas. Jadi ada dua mesin ya. Yang pertama mesin pemotong, yang kedua mesin penghaplas. Untuk memproduksi alat kesenian A diperlukan waktu 2 jam dan mesin pemotong pada mesin pemotong dan satu jam pada mesin pengamplas. Nah ini harus hati-hati nih. Jadi harus ditelaah benar-benar soalnya gitu ya. Karena berputar balik gitu ya. Kemudian untuk memproduksi art kesenian B diperlukan waktu dua jam mesin pemotong dan tiga jam mesin pengamplas. Tiap jenis mesin bekerja tidak lebih dari 12 jam sehari. Berarti harus kurang dari 12 jam. Pak Chandra memperkirakan laba dari tiap unit alat kesenian A sebesar 175.000 dan dari unit alat kesenian B adalah 215.000. Jika Pak Chandra memiliki tiga mesin pemotong dan tiga mesin penghamplas, maka keuntungan maksimumnya berapa? Gitu. Nah ini harus dihitung benar-benar dan harus diteliti benar-benar. Cara membaca soalnya memang harus lebih teliti kalau untuk soal ini, gitu ya. Wajar ini soal nomor 20 soalnya. Oke ternyata jawabannya berapa nih? Wah jawabannya 3.510.000. Oh saya benar karena yang paling besar aja, jangan nebak ya. Itu kemarin mungkin ada yang nebak-nebak nih, tapi jangan sampai nebak karena nanti di final itu kalau tebak-tebakan, nah itu kurang bagus nanti ya. Nih kenapa? Ini karena kebetulan aja nilainya paling besar di sini. Oke kita coba bahas. Kita uraikan dulu nih, alat kesenian A gitu ya. Dia aturannya 2 jam pemotong dan 1 jam penghamplas. Alat kesenian B 2 jam pemotong dan 3 jam penghamplas, gitu ya. Terus tiap jenis mesin bekerja tidak lebih dari 12 jam sehari. Laba tiap unit alat kesenian A adalah 175.000, laba untuk unit alat kesenian B adalah 215.000. Kalau diringkas dalam bentuk tabel akan jadi seperti ini. Gitu ya nah ini adalah mesin potong, mesin amplas gitu ya alat kesenian A kita ibaratkan dengan X aja gitu ya atau dengan A juga bisa gitu ini X biasanya kan kita dengan aljabar itu bisa X dengan Y gitu ya nah sekarang alat kesenian A atau kita ibaratkan dengan X itu adalah dua jam alat po mesin potong satu jam mesin amplas itu kan ya alat mesin alat kesenian B dua jam mesin potong tiga jam mesin amplas Maksimal penggunaan untuk satu pin itu tidak boleh kurang dari eh, tidak boleh lebih dari 12 jam, artinya kurang dari sama dengan 12 jam. Ini pun sama. Nah, sekarang kan yang ditanyakan untuk tiga pemotong atau tiga mesin, bukan tiga pemotong. Maksimal penggunaan untuk tiga mesin, karena masing-masing kan tiga mesin ya. Mesin potong untuk tiga mesin, ini kan untuk satu mesin potong adalah kurang dari 12. Satu mesin amplas kurang dari 12. Kalau untuk tiga mesin masing-masing, Berarti harus kurang dari 36, ini pun harus kurang dari 36. Maka nanti diformulasikan, nah ini 2X ini berarti 2 dikalikan X ditambahkan dengan 2 dikalikan Y, itu harus kurang dari 36. Kenapa 36 bukan 12? Karena tadi dimintanya adalah untuk tiga mesin. Jadi kita punya formula nih, 2X ditambahkan 2Y kurang dari 36, atau yang untuk mesin amplasnya, <tuh> 3 ditambahkan, eh, X ditambahkan dengan 3Y kurang dari 36. Nah ini ringkasannya dalam bentuk tabel seperti ini. Dari tadi soal yang jelimet tadi ya. Jadi nanti Genki Hajar harus bisa membuat uh, jadi lebih ringkas sehingga mudah untuk dipahami. Nah selanjutnya, nah, dari persamaan yang 2X tambah 2Y kurang dari 36 gitu ya kita akan menemukan titik potong dari sebuah koordinat kartesiusnya gitu ya. Kartesiusnya akan diperoleh bahwa jika x-nya 0, maka y-nya diperoleh berapa? 18, ya enggak? Nah, jika x-nya 0 berarti 2y sama dengan 36, maka y-nya adalah 36 bagi 2 18. Atau kebalikannya jika y-nya yang 0, maka x-nya adalah 18. Kemudian untuk persamaan yang kedua, jika X tambah 3Y-nya kurang dari 36, itu akan diperoleh bahwa jika X-nya 0, maka nilai Y-nya adalah 12. ya. Jika y -nya, di X-nya 0 di sini, maka 3Y kurang dari 36. Maka Y-nya adalah 36 bagi 3, 12. Atau jika Y-nya yang 0, 3 kali 0 kan 0 ya, maka X-nya berapa? 36. Nah, kita udah punya berapa titik? 1, 2, 3, 4. Nah, itu kita udah punya berapa? 4 titik. Sekarang kita tinggal mencari titik potong antara dua garis tersebut. Nah, untuk mencari titik potong, ini dari mana? X plus Y kurang dari 18. Kita sederhanakan yang ini. Kenapa? Karena nanti kita akan mengeliminasi. Di sini sudah ada X plus 3Y. Kalau kita kalikan kan akan lebih ribet lagi ya. Kalau dikalikan lebih baik disederhanakan. Kak Herman di sini mau mengeliminasi nilai X-nya karena yang sama adalah X. Berarti ini 2X ditambah 2Y kurang 36 dibagi masing-masing bagi 2. Berarti ya tinggal X tambah Y kurang dari sama dengan 18. Tinggal eliminasi X-nya berarti Y dikurangi 3Y adalah negatif 2Y. 18 dikurangi 36 adalah negatif 18. Maka kita dapat Y-nya adalah 9 dan X-nya adalah 9. Kalau Y-nya 9, kita masukkan aja ke sini. 9 tambah 9 kan 18. Berarti Y-nya 9, X-nya 9. Ini adalah titik potong. Gitu ya. Kalau kita sudah menemukan sudah menemukan titik-titik tersebut, kita masukkan ke dalam diagram kartesiusnya. Nah, ini adalah x dan y-nya kita sudah peroleh, gitu ya. Sumbu yang mendatar adalah sumbu x, sumbu yang uh, vertikalnya adalah y horizontal vertikal. Kemudian kita buat yang pertama garis dulu, garis yang persamaan pertama. Ya. Nah, yang garis hijau ini adalah untuk 2x tambah 2y kurang dari sama dengan 36. Jika x-nya 0, maka y-nya adalah 18. Ini. Jika y-nya 0, maka x-nya adalah 18. Seperti ini garisnya atau grafiknya. Gitu ya. Kemudian kita buat lagi grafik yang kedua, x tambah 3y sama dengan 36 atau kurang dari 36. Nah, jika x-nya 0, maka y-nya adalah 12. Jika y-nya yang 0, maka x-nya adalah 36. Di sini ada titik potong. Titik potongnya berapa? Ini 9,9. Gitu. Nah, gitu ya. Ini titik potongnya adalah 9,9 di sini. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal menentukan berapakah tadi yang dicari adalah keuntungan maksimumnya, gitu ya. Nah, di sini akan kita peroleh. Berarti di sini yang kita jadi acuan di sini ya, garisnya dari 12 ini, kemudian titik potong dan di sini nah, grafiknya yang ada di bawah ini. Berarti yang pertama fungsi keuntungannya berapa tadi? Keuntungannya adalah jika ada fungsi x y itu akan sama dengan 175.000 x ditambah dengan 215.000 y itu adalah keuntungannya. Nah di sini kita akan mencari keuntungan maksimumnya berapa. Nah jangan yang ini karena ini udah kelewat dari grafiknya ya. Yang ini diperoleh yang ini 12,99 dan 18,0. Nah yang pertama adalah kita cari untuk fungsi 0,12 yang ini. Kak Herman kasih lingkaran. 0,12 gitu ya. Nah, berarti 175.000 dikalikan 0 ditambah dengan 215.000 dikalikan 12, maka totalnya adalah 2.580.000. Untuk yang di titik 0,12. Kemudian ada di titik potong. 9,9 eh, titik potongnya adalah 175.000 kalikan 9 ditambah 215.000 kalikan 9. Berarti diperoleh 3.510.000 di sini. Ya. Kemudian terakhir adalah di sini ya, yang 18. 18,0 berarti di sini adalah 175.000 kali 16 ditambah 215.000 kali 0. Diperoleh 3.150.000. Nah, di titik ini diperoleh 3.150.000. Kenapa bukan di sini dan di sini? Karena di sini yang dicari adalah perpaduannya, gitu ya. Perpaduan antara garis atau grafik yang pertama dengan yang kedua. Nah, kita ambil yang yang berhubungannya di sini ya. Itu. Nah, ternyata setelah cari yang diperoleh adalah yang paling besar keuntungannya adalah pada titik potong tersebut, yaitu 3.510 ribu. Ini adalah keuntungan maksimalnya. Oke, itu yang bisa disampaikan kasih, Pak. Baik, Kak Herman. Tidak terasa ya, sudah satu jam sudah kita membahas soal-soal STEM. Luar biasa, seru, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis, Kak Herman. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa kembali hadir untuk uh, menjawab soal-soal STEM lainnya ya, Kak Herman dan ya, terakhir, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Iya. Terakhir mohon untuk memberikan closing statement dari Kak Herman. silahkan Kak. Baik, siswa terima kasih sebelumnya. Baik, sahabat atau Genki Hajar semuanya, uh, itu adalah tadi contoh soal yang kita bahas di level advance, gitu ya. Ternyata kita sudah pernah membahas di level intermediate. Naik ke level advance ternyata naik gitu ya. Uh, grafiknya naik sekali bahkan perubahannya itu sangat drastis dari intermediate ke advance itu lumayan luar biasa artinya nanti ketika kita naik lagi ke final, nah itu akan jauh lebih menarik lagi dan memang harus lebih semangat lagi untuk mengerjakan soal-soal yang ada di final gitu ya bukan berarti tidak bisa dipecahkan namun kita memang harus berjuang lebih lebih kuat lagi artinya bagi Genki Hajar yang sudah masuk ke final kita akan terus berusaha. Kita harus terus berusaha untuk mem, apa ya, menaklukkan lah. Kita harus berusaha untuk menaklukkan soal-soal yang memang sudah disiapkan untuk final, gitu. Dan memang harus kita persiapkan dari sekarang, e, karena bukan hanya pengerjaannya saja yang memang membutuhkan, tapi kesabaran, tingkat kesulitannya pun memang sudah, di, sudah disiapkan untuk final. Artinya kita harus lebih berusaha, lebih. Keras lagi, lebih kuat lagi, dan ekstra uh, kerja keras lagi. Itu mungkin kasih, Pak. Baik, terima kasih, Kak Herman. Uh, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada gen Ki Hajar. Semuanya, uh, terakhir, uh, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, Amin. terima kasih, Kak. Sama-sama, Pak -sama, Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, baik uh, Gen Ki Hajar. Uh, sekian dulu. Uh, kasih siswa menemani Gen Ki Hajar semuanya. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap terapkan protokol kesehatan. Dan bagi Gen Ki Hajar yang berhasil lolos ke tahap final, sekali lagi selamat dan sampai jumpa nanti minggu 4 Oktober 2020 di Ki Hajar Stem Final. Terima kasih sudah bergabung, kasih supaya pamit bersama kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.